Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Ahliyah didirikan oleh Al-Mukarram Al-Maghfurullah Kiai Muhammad Syafi'i bin Haji Abdul Hamid, didirikan pada tahun 1941 setelah beliau menjalankan pendidikan di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan kami mewakili peserta OPOP 2020 dari Pondok Pesantren Al-Ahliyah dengan alamat Kampung Bakan Maja, Desa Wanci Mekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Al-Ahliyah dari tahun 2015 sampai tahun 2020 sudah mengembangkan wirausaha santri, yang alhamdulillah produk yang kami kembangkan adalah produk kerupuk kulit, yang mana di dalam bisnis kerupuk kulit ini kami mengembangkan wirausaha oleh para santri dan para alumni, wabilkhusus masyarakat-masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al-Ahliyah. Kenapa kami memilih bisnis ini? Karena yang pertama, jangkauan bahan kerupuk kulit ini mudah didapatkan, wabilkhusus di Kabupaten Karawang. Yang kedua, daya minat kerupuk banyak diminati, bukan hanya dari kalangan dewasa, bahkan anak-anak, orang tua banyak yang meminati yang namanya kerupuk kulit. Strategi pemasaran produk kami bekerja sama dengan para alumni-alumni yang ingin menjadi reseller di rumahnya masing-masing, bahkan dengan para pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Karawang, bahkan di luar Kabupaten Karawang. Operasional keuangan wirausaha Pondok Pesantren Al-Ahliyah yang berupa kerupuk kulit untuk mengembangkan sarana-prasarana di Pondok Pesantren kami, bahkan untuk mengurangi beban-beban santri yang tidak mampu dengan hasil produk-produk kami yang kami pasarkan di sekitar kita. Di dalam pemasaran itu, kami lebih jangkauannya kepada masyarakat di sekitar. Terus yang kedua, memasukkan produk-produk kami di warung-warung di sekitar Pondok Pesantren. Dan bahkan dalam keadaan pandemi ini, kami lebih memprioritaskan dengan sistem kami antar ke rumahnya pelanggan masing-masing. Rencana kedepannya, kami ingin menjadikan pusat wisata edukasi bagi sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Kota Baru bahkan sampai Kabupaten Karawang. Mereka datang ke sini diajarkan bagaimana tata wirausaha dari pengelolaan kulit mentah sampai akhir pemakingan, dan mereka pun akan membawa hasil dari mereka pembelajaran di Pondok Pesantren ini ke rumahnya masing-masing. Di Pondok Pesantren Al-Ahliyah, kami bukan hanya mengajarkan kepada santri ilmu agama, bahkan kami mengajarkan kepada mereka wirausaha, supaya mereka ketika keluar dari pesantren Al-Ahliyah ini mempunyai skill, keterampilan, supaya bisa mengembangkan di rumahnya masing-masing. Dan kami harapkan kepada masyarakat, wabilkhusus Kabupaten Karawang, selalu mendoakan kami, Pondok Pesantren Al-Ahliyah ini semakin berkembang, semakin maju di bidang wirausaha di dalam ilmu agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.